Setiap manusia punya warna aura masing-masing. Yang beraura kuning, tandanya mereka super antusias terhadap segala sesuatu dan menyenangkan. Sementara yang beraura biru, mereka positif, tulus, dan pendengar yang baik. Lu gua tunggu 30 menit lagi di sini. Mas, permisi boleh saya ambil? Mas. Mereka yang punya aura merah, cenderung egois, dan keras kepala. Namaku Michelle. Aku memang bisa melihat aura seseorang. Kemampuan ini membuatku tahu kepribadian seseorang secara singkat. Sekian ya, untuk table 4. Oke, Mas. Aku tertarik mengamati karakter orang lain. Makanya aku kuliah jurusan psikologi. Dan udah seminggu lebih aku part-time di kafe ini sebagai pemenang waktu selama libur semester. Mas, maaf banget. Gak apa-apa. Toilet di mana? Mbak? Toilet sebelah sana, Mas. Oh, Mbak. Sama Americano satu ya? Dan ini, pertama kali dalam hidup, aku melihat seseorang beraura seluruhnya hitam seperti itu. Warna yang identik dengan warna duka, misterius, dan tertutup. Ini buat yang di meja sana ya, Mas? Iya, untuk table 3 ya. Oke, Americano. Makasih. Ini nggak biasa. Yang sering aku lihat, orang dengan aura hitam pun masih ada perpaduan warna lain. Nggak seluruhnya hitam seperti orang ini. Ini sih. Hot Americano-nya, Mas. Sama ini ada dessert of the day kita sebagai komplement. Dalam rangka apa ya? Permintaan maaf saya soal yang tadi. Selera bacaannya bagus. Hari-hari berikutnya, cowok itu datang lagi. Dia jadi pelanggan tetap di sini. Dan auranya masih segelap seperti yang pertama kali aku lihat. Selamat datang. Tapi kafe tutup setengah jam lagi, jadi last order 5 menit lagi ya, Mas. Espresso 2 shot. Baik, Mas. Biasanya duduk di meja nomor 3. Gue cuma bilang, loncat dari situ, lo gak akan mati. Palingnya cuma patah kaki. Mati? Iya. Loncat? Iya. Enggak ya? Lu mikir dari mana gua mau bunuh diri? Gua terlihat semenyedihkan itu. Menyedihkan sih, mungkin enggak. Tapi aura lo. Maksudnya lu bisa baca aura? Aura punya lo tuh gelap. Hitam pekat. Dan biasanya orang yang kayak gitu hidupnya diselubungi oleh misteri. Dan gue liat-liat hari ini sih lebih besar daripada biasanya.
Makanya gue khawatir lah waktu liat lo naik ke lantai 2. Penjelasan yang menarik. Kalau lu sendiri? Merah jambu. Merah jambu? Iya. Gue punya rasa kepedulian dan intuisi yang tinggi sama orang lain. Alias kepo? Ya nggak gitu juga. Okay. So, mine is black. Yours is pink. And how you like that? Gak lucu ya? Anyways, gue Misal ya. Panggil aja Misal. Chico. Kok aura hitamnya memudar? Espresso gue mana ya? Ya ampun! Sorry banget. Bentar ya. Kami pun mulai dekat. Senang rasanya melihat dia sering datang untuk menulis atau hanya sekedar membaca buku. Perlahan aku mulai melihat perubahan pada auranya yang lebih terbuka dan murah hati. Aku jadi tahu kalau Chico adalah mahasiswa jurusan sastra. Permisi, hot americanonya. Selamat menikmati. Kamu boleh duduk di sini dulu gak sebentar? Malam ini bintang mengingatkanku pada indah, terang. Seperti matamu yang selalu kupandang. Lembut tutur katamu. Merdu tawamu. Parasmu yang menawan. Buat diriku lanjutin dong. Kok gitu doang sih? Kayak belum selesai. Emang belum? Masih setengah. Bisa kalau dilanjutin. Tapi tergantung kamu. Tergantung aku. Kan kamu yang anak sastra. Pasti jago tuh bikin puisi. Secara kan kalian tuh suka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Oke. Cara yang paling indah untuk melihat dunia itu dengan memejamkan mata dan dirasakan dengan hati. Madam? Oke. Okay. Sorry ya. Palpitasi jantung kita. Selama ini aku kira cuma aku aja yang deg-degan tiap bareng sama kamu. Berarti aku gak bertepuk sebelah tangan. Oke, aku lanjutin ya.
nulis puisi. Dalam perkenalan yang singkat, kami menjadi sepasang kekasih yang saling melengkapi. Aku menemukan kenyamanan berbeda saat bersamanya. Hanya dengan melihatnya saja, aku merasa bisa menaklukkan dunia. Cinta menghadirkan dongeng bagi kita. Kuharap dongeng ini selalu berakhir bahagia. Aku pun merasa nyaman untuk berbagi kesukaanku dalam bermusik. Buat kamu? Titip dulu di kamu sebentar. Chico?